Eh bu, duduknya boleh mundurin sini gak? Mundurin. Soalnya cantiknya kelewatan. Eh pak, pak, duduknya boleh mundurin sini gak? Tuanya kelewatan. Bukannya sombong ya, soalnya Jepang tuh udah terlalu banyak. Iya, banyak yang cancel. Makanya waktu kan disuruh stand up di sini, hari kedatangan. Keteteran udah kayak orang-orang yang kena busur di tanah garapan sana. Apa itu? Bukan cuma kalian aja yang bingung. Mama kalian pun juga. Makanya setiap nampak muka kalian pasti mama selalu bilang, Rin buat materi nih, Rin buat materi. Jadi kan kayak lain teman-teman. Mak, kenapa sih mak? Kalau nampak muka orang pasti soal yang buat tanya. Kenapa mak? Kenapa? Yang mau malah jawab. Oh, mama di rumah. Ini. Kalau kau nggak punya materi, ini kamu nggak bisa stand up. Abang bawa. Kalau kau nggak bisa stand up, mama nggak bisa digigit-gigit ke mak. Abis nggak bisa nempel-nempelin. Gigi nggak bisa dimenyak-menyakin. Mama suruh bayar kopinya. Kau kayak gini terus sih, kau nggak bisa kesukaan. Buka pintunya, buka pintu. Dan bapak-bapak ibu-ibu, buat materi baru itu susah. Pening kepala hari. Masih umur kan masih 11 tahun. Banyak pengalaman, belum banyak kesalahan. Gak tahu apa hari. Apa nanti tentang tanah? Kalian banyak kartunya itu cuma tanah airku, tanah suci, tanah kuburan. Bilang itu tiga ya kok, tiga pun jadi jalan. Tanah airku yang suci, tetapi terkubur karena tangan orang jahat di luar sana. Ngomong-ngomong soal tanah ya, kayak bilang ya kan? Gimana ya, kayak tetangga kan gara-gara tanah setengah meter, berantem. Sampai pukul-pukulan lah, bacok-bacokan lah. Emang sih terakhirnya dia berhasil dapat tanah. Dapat tanahnya lebih besar, ukuran 1x2, tapi tanah mahal. Makanya, kalau punya tanah itu, dibuat sertifikatnya, dibayar pajaknya. Orang urusan yang gampang tentu udah pak, gak percaya, saya ngomong bang. Panitipkan ya. Selingkuh, ketahuan, punya sering ya. Korupsi, tuduh-tuduhan, kita ke KPK. Kalau kami anak-anak ibu bilang, kami berantem, nangis nangisan masuk ruang BK. Di ruang BK ditanya gurunya. Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu kok gitu? Ini pak, saya dipukulin orang pak. Pakai bapak telur pak. Iya, apa betul apa dipukulin orang? Kok ngaku kok? Kok dipukulin orang atau operasi plastik? Kenapa aku jadi sekolah? Gak bisa, udah ada senior sana. Dan akhirnya dia kena hukum sama guru. Tapi katanya, ngomongin hukuman, guru kok ngasih hukuman aneh-aneh kan? Kadang disuruh nyanyi, buang sampah, nyanyi-nyanyi dalam tong sampah. Lagu ini pula tuh, sayur kok. Guru kalau ngasih hukuman harusnya yang begini. Misalnya harus terlambat disuruh ngasihin badan, belusukan, bagi-bagi sepeda. Ini seminggu kalau terlambat jadi presiden kali. Dan karena kita barusan memperingati namanya Hari Ibu, jadi baru mau membahas sedikit tentang mama-mama. Karena kemajuan teknologi, sekarang anak-anak udah merambah dunia perlaptopan. Walaupun nggak tahu cara gunainnya, kayak mengalirin dan bilang luar. Ditarik, dikit kan sih di cara mati nyari. Pintar ya aku. Ya Allah, mati nggak baca ini aja loh. Sudon. Oh, jadi sudon itu artinya mati ya. Mama baru tahu kayak gitu aja. Udah sok-sok mati.
disumbangkan dari kompor. Apalagi waktu ngegosip yang kemarin. Kemarin, kau tahu nih, itu dari pejabat di korupsi itu, Rin. Kita lagi, Rin. Kesultan nih, ya. Sultan. Gara-gara kesultan WhatsApp, sekarang mama jadi berubah. Mama yang dulunya ibu rumah tangga biasa, sekarang jadi mother-mother zaman now. Dulu mama menggosip di rumah ibu RT. Sekarang mama menggosipnya di Facebook. Facebooknya ibu RT. Dan karena yang mama ini ya, mama ini. Habisan materi dia. Semua ini ya. Terakhir mama tinggal 100 ribu ya kan. Harap ya kan. Beras dulu belum dibeli. Listrik bunyi-bunyi. Pikirnya itu bingung. Isnya aku beli beras, aku beli listrik. Beli beras, listrik mati. Beli listrik, aku yang mati. Mama-mama ini juga PDT. Kau beli PDT, paling cakep. Apalagi gue nih. Ini lupa buka ini, kebanyakan Facebook ini. Nengok kawan yang beli tas baru, dia pun sibuk beli tas. Merek Gucci, made in China. Nengok tetangga yang ganti mobil, dia pun sibuk ganti mobil. Yang parahnya tuh, nengok orang mamanya, hashtag 2019 ganti presiden. Yang pertama, Pak Bapak dia, update status dari Facebook, hashtag 2019 ganti suami. Iya, itu tadi Karin, kebanggaan kita ya di masyarakat Sumatera Utara, dan dia telah melompat menjadi komedian nasional tentunya. Iya, terima kasih. Semuanya yang bisa dikerjakan sama-sama.